Eh, belum masuk loh. Belum pada masuk. Hai guys. Hi everyone. Hari ini kita mau review our last meal. Ini nasi campur Makassar. Kita makannya di hotel karena ngejar waktu. Ya, karena kita keburu-buru. Iya, Ridwan. Ini adalah ayam goreng Sulawesi. Nasi, tempe, mendoan, ya? Tahu. Ini dikasih jeruk nipis. Buat sambelnya kan. Tapi sambelnya udah kecut. Terus ini ada sop bihun. Sop bihun. Campurnya ada kuahnya, bro. Kuahnya. Serem. Oke, langsung kita coba. Langsung aja kita coba. Nih, trip nih. Tahunya. Sambalnya seperti ini. Kayak gini juga. Nasi. Sambalnya. Menggoda banget gak sih? Mau lah. Tahu isi, cok. Tahu isi, guys. Dan dia mendoan. Oke. Sambelnya enak ya? Sambelnya enak. Ada kecil-kecilnya. Itu ya dibuka. Kok lebih pedes ya apa? Ya udah lah. Ngapain oji sih? Ayamnya, oji. Kayak ayam bakar kecap, cuma menyerupai mirip-mirip juga sama kayak kayak kalasan juga. Kalasan sapi. Jadi ini katanya ayam goreng Sumatera ini nggak ada di Jakarta. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kita harus coba ya. Cobain ayamnya gini aja. What's up? Ini tuh rasanya kayak nggak yang se-flavorful itu, cuman kayak kalian tahu nggak sih ayam yang diungkep pakai air kelapa gitu, kayak ayam bacem tuh. Nasi campur deh. Don't you know? Campur. Lebih baik. Ada abonnya. Pedas ya? Iya, emang hanya. Enak. Sambalnya bokyor. Enak guys, asli. Ini harus dicampur sih, harus diaduk. Ini nasi campur. Enak ya? Kalau dicoba ini mirip kayak Pak Eko. Masuk Pak Eko. Delicioso. Delicioso. Isinya telur, daging, putin kek
baru. Terus ada kering, ini bukan kering tempe, ini kering kering kentang yang diparut. Yes. Kita makannya kayak kelaparan. Nah, kita emang kelaparan. Iya guys, kita belum makan dari pagi, belum makan. This is the first meal of the day. Makassar wajib coba, namanya nasi campur apa nih, Kios Mulia. Enak, enak, masuk Pak Eko. Ya, ya. Ayam goreng Sumatera. OTD. Andia. Ini enak ya. Kasih jeruk nipis kali ya. Nah, udah mau habis kan ini kan. Kita coba eksperimen. Too much. Too much. I'm sorry. Gila. Big bites. Super pump for this. Oh, nggak bisa, sendok kecil. Gabungan antara ayam goreng dan nasi campur. Ini enak sih, cuma kecil aja. Kurang. Kayak gak cukup gitu ya. Enak soalnya. Makan ayam ini tuh bisa, satu orang bisa tiga. Tapi guys, yang penting kita suka banget makanan Makassar. Karena rasanya flavorful dan selalu on point. Nggak nanggung-nanggung. I love Makassar food. I love Makassar food. Tapi mungkin karena di awal-awal kita udah makan mie Palu itu ya. Jadi kayak standarnya tinggi langsung. Nanti ada. Kita mau bungkus ya. Ada lagi. Ada lagi. Yang bilang? Di grup. Sumpah, lo mau kesana? Ya ke sana, udah di gojekin. Udah di gojekin? Mbak sopnya, sopnya belum. Nel, akhir. Sopnya belum. Oke, iya ya guys. Kecil banget ayamnya. Kayak orang kayak ayam baru lahir di dibubur goreng. Ini nasinya ada akhirnya. Sopnya kita coba. Kita coba tujuan sopnya di sini itu di ayam goreng Sulawesi ini apa gitu. Tujuannya apa ini harus sop? Kak, kami ada di bawah di Hotel Miko mau ketemu. Siapa? Ada berapa yang di bawah? Sakit, enggak? Oh, enggak sakit guys, sehat.
Oh, Bu Ayu yang lagi sakit katanya. Iya, Bu Ayu. Bu Ayu semoga cepat sembuh ya. This is the last day guys, actually kita di Makassar dan kita udah makan banyak banget, kita udah jalan-jalan ke tempat-tempat banyak. Dan kalian jangan salah ya, Makassar itu lumayan macet loh. Udah makan coto Makassar, kita udah makan palu basah. Kalau kalian belum pernah nyoba palu basah, harus banget datang ke Makassar. Sopnya tapi enak juga loh. Kayak bersih rumahan gitu rasanya. Soto. Aku ngomong keluar. Johor. Itu makanya makan bukunya. Gila, tanganku sama kakiku pegel semua weh. Main jet ski ya? Iya main jet ski, tanganku pegel banget. Iya, bapaknya hilang weh. Nanti pulang balik-balik pasti pegel-pegel semua. Soalnya tangan kita tadi pegangannya kenceng kan? Kenceng gini. Terus ngebut kita weh di atas air sampai 80. Kayak nge-squat juga. Ini jas. Tapi tadi kayak posisinya gini. Gak tau guys, 84 kilometer. Wah, I'm ready for the noodles. Palu noodles. Yes. Atau nasi bungkus ini. Tapi abis ini kita makan bakmi kayak kenyang gak sih? Nasi. Iya, di sampai. Udah sampai. Udah sampai. Apa? Kita jam 2 ini loh, syuting lagi. Okay, guys. So, kok kena makanan yang gurih itu kayak tambah pengen makan lagi sih. Udah. Sebenarnya kita live cuma mau makan doang sih. Kak Luna mana? Kak Luna lagi di kamar, lagi makan sama Kak Marian. Kok itu kacamata angin? Iya guys, fun fact ya. Kalian ku ceritain, ini kacamata bukan punya gue, tapi punya Alden karena gue gak bawa soft lens, gue gak bawa kacamata. Terus gue tanya dia, lu bawa softlens cuma satu, bawa kacamata, udah pinjem ya. Gue nggak ada apa-apa lagi, coba nggak bawa kacamata buta gue kayak gini, buta guys, nggak bisa ngeliatnya. FYI Victor juga nggak bawa charger lagi, gue nggak bawa semua. Guys, kalian semua jangan lupa share dan nonton videonya di Viden YouTube channel sama di Viden on the show, oke? Terus juga kalian harus stay tune, pantengin terus apa YouTube-nya TS karena kita bakal konten di sana, traveling di sana, seru-seruan semua bakal di TS. Jangan lupa kalian tonton.